bagian kita semua. Puji syukur kita sampaikan kepada kita, panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Diri Sang Yang Berkuasa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Hadirin yang kami hormati, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya doa, dilanjutkan dengan sambutan Kepala SMK Negeri 1 Sawangan. Yakni sambutan Kepala SMK Negeri 1 Sawangan. Untuk itu kepada Bapak kami.
mungkin dari pemerintah tidak henti-henti juga mempelajari ke bawah, terutama kepada kepala sekolah atau sekolah ke guru-guru, apa sih kebutuhan di sekolah sekolah dan di rumah ya. Tapi kalau mau untung lebih banyak, tidak ada mencirikan kita itu sebagai bangsa yang seperti itu. Acara pembukaan penilaian kinerja kepala sekolah SMK Negeri 1 Sawahan tahun 2019. Untuk acara selanjutnya, waktu kami serahkan sepenuhnya kepada tim penilai. Terima kasih. Menunjuk lagi secara acak dulu ya. Untuk guru dan sebagainya. Ya sudah disiapkan. Di teman-teman yang sudah dipersiapkan dulu, disilakan secara teknis dengarkan apa yang disampaikan oleh kedua tim. Yang pertama, Nilosoni Selestari SPD, Nikomasri Yuliani SPD, Mengasun Revo SPD, Idewa Ayu Indra Saptari Agustini SPD, Kade Uigiaseh SPD, Igusti Bagus Made Oka Wisnayu SPD, Igusti Bagus Madiagung SPD, Imade Suwanyana SPD, Galih Rudi Setiawan SPD, dan Putu Agus Sastrawan SPD. Terima kasih. Selain juga ada tenaga administrasi 3, tenaga perpustakaan 3. Ya, dalam pengisian ini, di kuesioner ini semua pertanyaannya sama, yaitu tentang bagaimana kepemimpinan dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, oleh karena itu saya mohon diisi dengan seobjektif mungkin